Bapak G, dan kali ini Bapak G akan mengunboxing diecast lagi. Bedanya ada beberapa perbedaannya dengan 4 video sebelumnya. Yang pertama, biasanya Bapak G menggunakan tulisan di video, namun kali ini Bapak G coba untuk berbicara langsung kepada teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tahu seperti apa sih suara aslinya Bapak G. Ya. Dan bedanya juga adalah kali ini Bapak G coba mengunboxing atau membuka card, bukan Hot Wheels ya. Kalau sebelumnya tuh Hot Wheels, kita sekarang coba Greenlight. Kebetulan di tangan Bapak G ini ada Greenlight edisi 150 tahun BMW Goodrich dengan castingannya adalah 2015 Jeep Wrangler Unlimited. Cakep banget sih kalau kelihatan sekilas. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan, boleh mendukung Bapak G dengan klik subscribe. Kemudian kalau kontennya nanti bagus, dianggap bermanfaat, boleh klik like dan juga share. Dan jangan lupa kalau subscribe juga untuk menyalakan tanda lonceng di bagian sebelah kanan tulisan subscribe ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti perkembangan terbaru nanti. Ya, kali ini juga perbedaan ketiga. Jadi perbedaan ketiga, biasanya Bapak G selalu bikin unboxing di 4 video sebelumnya itu di dalam ruangan, di depan lemari diecast kesayangan. Namun kali ini kita coba suasana baru, yaitu di kebetulan Bapak G lagi ada di teras rumah nih. Jadi lebih segar ya, karena ada udara sejuk dan apa namanya, lebih cerah ya pencahayaannya. Namun mohon dimaklumi teman-teman, minusnya adalah karena ini di outdoor, di teras rumah, kadang-kadang ada suara-suara yang mungkin suara background lah, misalnya suara motor atau suara tetangga. Maklum, komplek rumah di sini cukup berdekatan dan suara tetangga-tetangga kadang-kadang agak kencang. Oke, cukup curhatnya, nggak pakai lama lagi, kita langsung aja buka ya. Jadi ini bagus banget, itemnya ini keren banget. Kita lihat sekilas aja dulu sebelum dibuka. Ini, saya nggak tahu ini berapa edisi dibuat, tapi senang lah ya bisa kebagian edisi yang ini. Oke. Langsung kita buka. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya koleksi Greenlight dan pengen buka supaya apa ya, ini kartnya, ini blisternya ini bisa dipakai lagi dan tidak rusak, ini Bapak G mau tunjukin juga cara buka blister Greenlight yang menurut Bapak G sih efektif, efisien, tidak merusak, dan bahkan kalau mau dipakai lagi bisa dipakai lagi. Jadi di bagian belakang teman-teman lihat, ini posisi bubble-nya di sini ya. Nah, kemudian di belakang ada, kalau yang model ini ada dua garis, jadi kelihatannya dua garis. Untuk membuka blister ini supaya rapi, pertama teman-teman siapin cutter dulu, cutter yang cukup tajam. Kemudian teman-teman lihat posisi bubble-nya ini di mana. Nanti bagian belakang itu cukup start sedikit di atas bubble, jadi mungkin di sinilah ya posisinya. Dari sini kita iris melintang ke bawah, kemudian ikut jalur bawahnya ini, kemudian naik sampai berhenti di posisi yang sama. Oke, kita langsung coba ya. Aduh, ini cutter Bapak G agak-agak tumpul nih. Pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru, sobek aja terus. Nah, biasanya kalau cutter agak tumpul ini agak susah dibelokkan. Waduh, tumpul banget ya. Waduh, Bapak G cutternya jelek banget sih. Maaf ya teman-teman, soalnya pisau cutternya yang lebih tajam nggak tahu ada di mana. Nah, ini harusnya sih udah bisa dibuka. Kita coba aja tarik. Nah, wah, ini ternyata belum deh, cocok, belum kena. Hati-hati teman-teman ketika menggunakan cutter ya, jangan sampai kena ke tangan sendiri. Ini Bapak G di sini kurang rapi karena cutter yang digunakan agak tumpul. Cutter tajam yang biasa dipakai entah kemana soalnya. Nah, yah, kena di kartu. Nah, gak apa-apa ya. Maklum, bukan profesional. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tarik lagi dikit ke atas. Ya, oke. Udah lah ya, nggak usah dibuka terlalu lebar. Yang penting bagian belakangnya sudah cukup terbuka, karena kita akan mengeluarkan mobilnya itu dari belakang sini nantinya. Nah, karena diangkat dikit aja. Nah, ini dia. Sip kan?
Jadi dari depan tidak terlalu merusak. Biasanya kan kita main gunting aja ya. Ini dari depan tidak terlalu merusak, tapi dari belakang juga masih cukup mudah untuk mengeluarkan mobil, dan kalau diatur lagi sih nggak terlalu kentara ya kalau ada kerusakan. Setidaknya buat teman-teman yang ingin nyimpan di blister masih aman lah ya. Tapi kalau punya lemari penyimpanan sendiri atau kontainer penyimpanan atau box plastik ya nggak masalah juga sih. Maaf ya teman-teman, ini kucing kesayangan bapak gini. Si Oyen emang kucing preman. Jangan. Aduh. Turun dulu deh kamu ya. Main di tempat lain ya. Maaf pemirsa. Nah, ini rupanya dia agak ketat. Nah, ya teman-teman. Keren. Kita coba lepas ya dari rumahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di castingannya memang bagus. Ada tampo BF Goodrich di sepanjang bodi, dan di bagian kaca belakang ada detail BF Goodrich. Di belakang mobil juga ada detail BF Goodrich. Ini tulisannya kurang bisa kebaca mungkin di kamera ya, di fokusnya jelek. Air Terrain ya, kalau nggak salah. Ini juga bahkan bannya juga ada tampo ya. Aduh, si Oyen ini pengen tampil aja di video, nggak apa-apa ya teman-teman. Bagian depannya juga cukup detail ya. Ada tulisan Jeep, logo Jeep ya. Lampunya detail, dan ada ini apa ya istilahnya ini, penggerek ya, buat bantu derek mobil. Di kaca depan ada tampo Bell Goodrich. Kemudian ada detail wiper, kaca spion juga. Bisa dibuka deh kayaknya nih kap mesinnya. Yang depan kap mesin ada Bell Goodrich. Teman-teman bisa lihat. Cakep ya detailnya, mantep. Ini lumayan berat karena memang metal ya, biasanya juga metal. Ada kode-kode dan mereknya. Untuk bannya sendiri memang detailnya juga keren ya, ban karet. Apa ini tulisannya, BF Goodrich Air Terrain ya, All Terrain, sorry bukan Air Terrain, All Terrain, jadi semua medan ya, All Terrain. Ban untuk semua medan cukup lebar ya, besar. Dan tapaknya bagus ya, kelihatan untuk memang khusus buat ban off-road. Kita coba buka bagian depannya, bisa gak sih? Aduh takut nih. Gak bisa ya, kayaknya gak bisa deh, agak keras soalnya. Bisa gak sih? Fix gak bisa teman-teman. Jadi memang kap mesinnya ternyata gak bisa di... Oh, yang bisa dibuka adalah kap belakang. Nah ini dia, kita lepas dulu ya. Bahannya ini bahannya sih plastik ini kayaknya, yang kap belakangnya. Detailing bagian dalamnya cukup bagus. Rasanya kurang bagus ya, kita coba bantu dengan sedikit pencahayaan tambahan pakai senter ya teman-teman. Lihat bagian dalamnya, ada setir di bagian dalam, lumayan detail ya bagian dalamnya, setir dan apalagi itu tempat persneling, tempat minuman di antara tempat ini ya, tempat duduk. Lumayan bagus ya, dalamnya detail. Bahkan set audio di tengah-tengah pun bagus. Untuk gigi mobilnya pun kelihatan ya. Jadi ini kan 4x4 ya, ada 2 gigi tuh. Gigi normalnya dan gigi 4x4 ya. Keren. Cakep banget ini. Oke. Dalam kondisi seperti ini pun keren ya. Ditutup pun tetap keren. Oke teman-teman, jadi worth banget ya buat para pecinta diecast, terutama yang suka dengan mobil-mobil off-road ya, atau SUV, Jeep ya, dan sebangsanya.
sangat layak untuk dimiliki. Nanti setelah ini kita akan lihat bagaimana tampilannya ketika difoto dan ada nggak ya kira-kira mobil aslinya. Nah, kita lihat di video berikutnya. Ya, sementara mobilnya saya amankan dulu ya. Oke. Ya, lanjut dari video yang tadi teman-teman. Jadi ini saya mau coba untuk menampilkan Greenlight 2015 Jeep Wrangler edisi BF Goodrich 150 tahun. Kira-kira seperti apa sih? Tampilannya kalau dimainin kayak gini nih, cakep ya, jalan bagus. Keangkatnya tutup belakangnya. Oke, cukup cakep. Matinya motor lancar ya. Tapi memang gak se-smooth Hot Wheels ya. Hot Wheels tuh begitu digeser begini langsung meluncur ya. Meskipun ban karet, lumayan lah, bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri posisinya kayak gimana. Dari diputar-putar dari sudut manapun tetap cakep. Walaupun dalam kondisi tutup belakang terbuka, cakep lah dari sudut manapun. Dari atas sedikit lagi. Cakep men. Gila, keren cuy. Cakep lagi. Oke, mantep kan. Oke teman-teman, nanti setelah ini boleh kita bandingkan dengan foto kendaraan aslinya. Saya coba cari di Google sebanyak yang bisa saya dapatkan aja, dan mungkin agak-agak nggak mirip, tapi saya usahakan sebisa mungkin semirip mungkin ya. Dan teman-teman juga bisa melihat lainnya nanti dalam video ini, bagaimana kalau mobil ini kita jadikan bahan untuk fotografi ya, kas fotografi kira-kira cakep atau enggak. Nanti saya akan coba tampilkan beberapa hasil foto dengan menggunakan mobil ini. Ya, sampai sini dulu video kita hari ini. Mohon maaf teman-teman kalau banyak yang kurang ya, kurang berkenan atau banyak minus-minusnya. Nanti video berikutnya saya akan coba untuk sempurnakan lagi. Sekarang saatnya untuk menyimpan. Saya taruh di plastik karena nanti saya akan taruh ke box plastik sendiri ya teman-temannya. Sementara untuk kemasannya sendiri, ada orang yang kita bantu. Kemasannya sendiri nanti akan tetap saya simpan ya, karena masih bisa digunakan sewaktu-waktu memang. Ya, oke. Sip, aman. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like dan share, dan klik lonceng di sebelah tanda subscribe supaya teman-teman bisa mengikuti update video baru kedepannya nanti. Salam satu hobi, salam dari Caster.